dipersembahkan oleh Find 7 Oppo Smartphone. Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilbram Dunar, senang sekali bisa kembali menemani Anda di kesempatan kali ini. Kita sama-sama baru memasuki indahnya bulan suci Ramadan. Izinkan MTGW, Mario Teguh Golden Ways, sama-sama membuat Anda lebih bahagia bersama orang-orang yang paling Anda sayangi. Topik kita malam hari ini berbicara mengenai sebuah derita, derita tanpa akhir. Bagaimana ini kalau kita semua mengalami hal-hal seperti ini? Seperti apa? Langsung kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang dirahmati Tuhan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Tiada penderitaan tanpa akhir. Memang tidak ada penderitaan tanpa akhir, karena tujuan dari penciptaan kita adalah dibahagiakan. Sehingga tidak mungkin ada orang disakitkan hatinya tanpa ada kesempatan untuk kemudian dibahagiakan. Kan baru saya tulis di Twitter itu, aku mendengar mereka mencemoohku, aku melihat mereka menertawaiku, tapi aku diam karena suksesku nanti akan mendiamkan mereka. Itu kan kata-kata orang yang percaya pada keseimbangan dalam kehidupan. Bahwa tidak mungkin orang sepenuhnya disedihkan tanpa rencana pembahagiaan. Mudah-mudahan bahasan kita malam ini menjadikan kehidupan ini wajar. Karena sebetulnya yang diinginkan oleh Tuhan, pengertian bahwa semuanya wajar. Memang begitulah seharusnya, kalau kita ingin mulai naik dalam ke kelas kehidupan yang lebih baik, segeralah menerima yang terjadi ini sebagai yang wajar, kemudian menghebatkan diri sehingga kita pantas bagi kehidupan yang lebih berderajat. Itu. Pak Mario, membahas mengenai tiada derita tanpa akhir. Yes. Memang segala sesuatu yang kita rasakan, derita itu harusnya berakhir. Tapi masih banyak orang yang sampai sekarang belum menemukan titik cerah akan ujung dari deritanya ini. Apa yang harus dilakukan, Pak? Super sekali, Mas Ibram. Yuk kita lihat memes-nya yang ini. Jika engkau mengeluhkan penderitaan, pastikanlah lebih dahulu bahwa engkau bukan penikmat derita. Penikmat derita tidak akan mampu move on. Anak-anak seperti Mario sama Hadi tidak mampu menikmati penderitaan. Anak kecil itu paling cepat move on. Mereka tidak pernah lama-lama hidup dalam penderitaan. Mau dicubit, diseksa seperti apapun, dia akan lihat ibunya bilang, memang salahku. Anak kecil itu loh. Gak pernah menyalahkan, mama yang tidak adil. Gak pernah bilang, memang salahku. Walaupun ibunya yang berantakan keadilannya. Oke, lihat. Anak-anak move on cepat sekali. Itu masa-masaan ya. Dokter-dokteran, suntik-suntikan. Cep, belum dicabut dia sudah main-main yang lain. Itu berarti ada orang yang memang penikmat derita. Ingat ya, sakitnya hati karena dikhianati sangat mirip dengan indahnya kebahagiaan waktu anak kita lahir. Mirip sekali, dekat sekali. Itu sebabnya orang-orang yang menikmati derita tidak mau keluar. Itu sebabnya kan, aku begini, oh aku begitu, dia begitu, kenapa begini. Lalu dia berkumpul dengan sesama orang susah. Itu sebabnya nasihatnya, janganlah bergaul dengan orang susah. Yang dibicarakan apa? Kesusahan. Lalu mereka tambah lama, tambah memperburuk kesusahan. Bayangkan ceritanya, oh gak apa-apa itu jeng dibandingkan aku. Iya toh? Oh itu belum seberapa. Itu anakku rencananya istrinya 4. Seperiksa dulu. Saya kira saya tanya, hati Anda itu loh, apakah hati yang lebih mudah berbahagia atau yang menikmati kesedihan? Yang mana? Putuskan. Dan wajahnya lain. Nih wajah saya seperti ini. Ini penikmat derita atau orang yang menikmati penderitaan orang lain? Tetapi intinya adalah cek apakah hati Anda itu hidup karena kesedihan atau menyala karena kebahagiaan. Gitu.
Super sekali Pak Mario. Menarik sekali. Pembahasan ini mudah-mudahan Anda tetap bersama kami. Dan sekarang saatnya Anda untuk mengambil alat polling yang ada di studio tentunya. Dari bangku Anda ya, kita akan melakukan polling, silahkan. Sementara Anda dimanapun Anda berada, polling ini bisa Anda lakukan lewat smartphone. Kalau saya menggunakan Oppo Find 7. Ini smartphone pertama di dunia dengan layar 2K resolution, super screen juga dengan Vox system yang membuat charging menjadi jauh lebih cepat. Ya, saya akan tampilkan di layar, ini dia polling kita kali ini. Siap-siap untuk Anda pilih. Jika Anda berada dalam masalah dan kesulitan yang panjang dan sepertinya tidak pernah selesai, apa sikap Anda? Yang A, bersedih, merasa tidak diperlakukan adil oleh Tuhan dan bertanya kepada Tuhan mengapa kehidupan Anda tidak mudah seperti orang lain. Yang B, Anda bersedih, kesal, lalu mencari siapa yang paling bertanggung jawab atas kesulitan Anda, menjauhi mereka dan berupaya lebih baik lagi. Sementara yang C, Anda bersedih, gelisah untuk memperbaiki keadaan, memeriksa sikap dan cara yang perlu diperbaiki, lalu berupaya lebih giat lagi. Silakan Anda perhatikan betul jawabannya, lalu tentukan pilihan A, B, atau C. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan sama-sama. Ditambah dengan pilihan Anda di mtgwpoll.com, kita akan sama-sama ketahui seperti apa prosentase A, B, ataupun C. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Karena sudah terlalu lama mungkin ya Pak jomblo, jadi mulai kasihkan gitu Pak jomblo. Jadi kegiatan saya sama orang-orang jomblo gitu Pak.